yeah mm -hmm. adalah fatwa ulama NU pada Muftamar tahun 1926 tentang tahlilan kematian. Ingat ini NU, NU-nya langsung. Muftamar dari Ulama NU memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh dan lain-lain sebagainya adalah makruh ratapan terlarang, bid'ah tercela, ocehan orang-orang bodoh berikut apa yang tertulis pada keputusan itu. Ini bukan saya yang ngomong ya, teman-teman, tetapi putusan dari Muftamar Nadatul Ulama pada tahun 1926. Kalau kalian mau protes jangan protes ke saya, saya hanya membacakan. Konten Heri Pras al wahab ini jelas memelintir dan memfitnah. Karena kalau kita membaca baca karya Kasim As'ari di mana Kasim As'ari juga hadir di acara muktamar NU yang ke-1 itu Kasim As'ari berpendapat bahwa tahlilan tidak bid'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Youtuber wahabi yang bernama Hari Pras Semakin kesini semakin menjadi-jadi Sekarang dia sudah mulai menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama Atau amaliyah NU dengan fitnah dan dusta Mau heran tapi memang dia wahabi Kan memang sudah sering kita ungkap dan sering kita bongkar bahwa sering sekali wahabi itu berdusta dan memfitnah bahkan kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah mereka palsukan jadi kalau ada youtuber wahabi ada generasi wahabi yang memfitnah memelintir berdusta itu ya saya kira hal-hal yang wajar karena memang mereka wahabi dalam salah satu kontennya Harry Pras al-Wahabi ini menjelaskan dan mengatakan bahwa Muktamar NU ke-1 itu membid'ahkan tahlilan. Jadi ada keputusan bahsul masail di Muktamar NU yang ke-1. Nah, di situ kata Heripras dijelaskan bahwa tahlilan adalah bid'ah ah yang sesat tentu hasil bahsul masail itu oleh wahabi ini dipelintir dan tidak dijelaskan dengan utuh jika demikian sama saja Pras ini berdusta dan membuat fitnah emang nggak bisa ya wahabi-wahabi itu kalau mau berdalil mau berhujjah nggak usah berdusta nggak usah memfitnah. Kalau memang kalian para wahabi ini nggak suka kepada tahlilan, ya monggo nggak masalah. Karena kalau memang sudah tidak suka, sudah tidak sependapat dengan kami, kami jelaskan dalilnya seribu dalil pun kalian tidak akan pernah mau. Kalian tetap menuduh tahlilan itu bid'ah sesat masuk neraka. Monggo nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berdusta, memfitnah, memalsukan, memelintir, ini sudah menandakan bahwa kalian itu miskin dalil. Bahwa kalian itu kurang belajar Tapi kan memang dalil wahabi cuma satu tuh Kulubid atin dolalah Setiap permasalahan dalilnya Kulubid atin dolalah Tahlilan sesat dalilnya Kulubid atin dolalah Haul sesat dalilnya Kulubid atin dolalah Maulid sesat dalilnya Kulubid atin dolalah Semuanya kulubid atin dolalah Nah, untuk menanggapi fitnah dan pelintiran dari Hari Pras Al Wahabi ini, seperti ini tanggapan kami. Yang pertama, Muktamar NU yang pertama, Muktamar NU yang ke-1 itu masih ada Kiai Hasyim Ash Tentu Kiai Hasyim Ash hadir di acara Muktamar itu. Lalu bagaimana sebenarnya pendapat Kiai Hasyim Ash tentang tahlilan? Apakah bid'ah dhalalah? Apakah bid'ah sesat sebagaimana yang dituduhkan oleh Hari Pras Al Wahabi? Ternyata, kalau kita membaca kitab Qasim Ash'ari yang berjudul "Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah", maka kita temukan bahwa hukum tahlilan menurut Qasim Ash'ari itu bukan bid'ah. Maka dari sini jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Hair ha Pras Al Wahabi itu adalah pelintiran fitnah dan dusta atas nama muktamar Nahdlatul Ulama yang ke 1 oleh karena itu mari kita baca dalam kitab Risal ah, Ahlus Sunnah Wal Jamaah penjelasan tentang pendapat Qasim Ash'ari tentang tahlilan. Faidah <tuh> maka jika kamu tahu madukiroh penjelasan yang sudah disebutkan tadi tak lama maka kamu akan tahu an nama kila atun bahwa sungguhnya apa yang dituduhkan bidah seperti katihoh disabahah seperti menggunakan tasbeh watalafud biniyah dan melafatkan niat wat tahlil dan tahlil inda tasaduk anil mayit ketika ahli mayit atau keluarga mayit bersedekah untuk mayit ma'adamil mani'i anhu disertai tidak ada yang menghalangi untuk itu waziaratil kubur dan ziarah kubur wa nahwi dan sesamanya laisa bibit bukanlah bid'ah jadi kata Kehashim Ash'ari tahlilan atau membaca tahlil ketika uh, keluarga mayit itu bersedekah kepada orang-orang maka ini sebenarnya Hasyim Asyari menjelaskan tradisi tahlilan yang ada di Indonesia dimana tradisi tahlilan di Indonesia itu adalah masyarakat masyarakat datang ke rumah ahlul musibah atau datang kepada keluarga mayit lalu disitu membaca dikir termasuk membaca tahlilan lalu keluarga mayit bersedekah atau memberi makanan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Nah, menurut Qasim Asy'ari itu tidak bid'ah damas masalah, selama tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian tanggapan yang kedua, ternyata kalau kita baca hasil keputusannya, yang dibahas di Muktamar NU dalam hasil keputusan itu adalah makanan yang disuguhkan ketika acara tahlilan. Nah, di sini yang dibahas masalah itu. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka bid'ah. Jadi dalam masalah memberikan suguhan kepada orang yang tahlilan atau kepada pentakziah. Nah, di sini kalau tidak sesuai dengan ketentuan di dalam hukum Islam, maka dihukum bid'ah. Nah, hukum bid'ah ini bisa bid'ah haram, bisa bid'ah makruh tergantung kepada apa yang dilanggar. Misalnya makanan itu sepenuhnya dari keluarga mayit maka jika seperti ini maka hukumnya makruh atau bid'ah makruhah. Kenapa? Karena seharusnya yang memberi makan itu adalah dari dari tetangga, bukan dari keluarga majid sedangkan kalau kita melihat realitas yang ada di Indonesia maka kita akan menemukan bahwa makanan yang disuguhkan itu adalah sumbangan dari tetangga jadi bukan sepenuhnya dari keluarga mayit, sehingga keluarga mayit itu tidak uh, tidak signifikan diberatkan karena memang makanan-makanan beras-beras itu merupakan sumbangan dari uh, para tetangga Kemudian yang masa itu juga bukan keluarga mayit, tetapi juga tetangga-tetangga dibantu oleh tetangga-tetangga dan dan keluarga-keluarga yang dari jauh. Maka kalau realitasnya seperti ini, maka tidak bisa disebut dengan bid'ah makruh. Tidak bisa disebut dengan bid'ah yang makruh. Di sini udah nggak bid'ah. Kenapa? karena hal-hal yang membuat bid'ah itu sudah nggak ada. Sebenarnya mengenai muktamar NU yang membahas tentang tahlilan ini sudah dituduhkan oleh ustadz-ustadz Wahabi kondang sebelumnya dan sudah dijawab oleh ustadz-ustadz dan kiai-kiai ahlus sunnah wal jamaah termasuk oleh Kiai itu Romli. Akan tapi generasi-generasi Wahabi atau youtuber-youtuber Wahabi atau Wahabi-Wahabi yang lain itu terus mengupdate, terus mengup, terus menjadikan konten dan fitnahnya sama, dustanya sama saja. Apa tujuan dari kelompok wahabi ini berbuat seperti ini? Ya ingin manipulasi kepada masyarakat awam, Ingin menipu masyarakat agar masyarakat ikut faham wahabi lebih jelasnya berikut ini kami tampilkan video ke Idris Romli yang menjelaskan atau memaparkan tuduhan-tuduhan Ustadz Wahabi mengenai tahlilan bid'ah mongkaro. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya bukan bacaannya, bukan tidak usahapnya kan ya. Kan yang tujuh hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih -kitab itu memang hukumnya makruh makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah, yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis, isna'u Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga maka hukumnya makruh karena mukhalafah li sunnah karenanya kata para ulama ini alasannya karena memberatkan dalam teori usul fikih al hukmu ma'a wujudan wa adamah. hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya Ketika ilat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya, kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh. Karena sudah tidak memberatkan. kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundo kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang dianteri beras banyak sekali sampai berkuintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan. Ini mungkin tidak tahu ini apa yang Ustaz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makro Ketika itu memang murni dari keluarga Dukacita. Kalau dari luar maka tidak makrum. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs>